Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Unde Channel, berbagi informasi tentang jahe. Kali ini berbagi pengalaman tentang pemecahan tunas jahe dan pemupukan jahe di polybag usia 3 bulan. Saya sediakan 3 pupuk untuk pemupukan ini, yaitu SP36, KCL, dan NPK. Nah, kesemuanya saya campur, diaduk, dan akan ditaburkan di polybag jahe usia 3 bulan. Nah, rekan-rekan sekalian, ini jahe yang saya tanam udah 3 bulan di polybag tanpa disemai dulu. Ini satu polybag saya isi 3 jahe. Ternyata pada saat pertumbuhan banyak yang udah menjadi 7 atau 8 tunas ya. 1 2 3 4 5 6. Ini 6. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Ada yang sampai 12 tunas. Jadi ini kelebihan. Nah, saya mau pindahkan sebagian ke polybag yang baru. Jadi mudah-mudahan tadinya 800 polybag menjadi 1000 polybag. Nah, ternyata 3 botong jahe itu kelebihan ya untuk satu polybag yang ukuran 50 kali 50 cm. Jadi sebagian saya sisakan 3 aja, akan saya pindahkan ke polybag yang baru. Sekalian akan dikasih pemupukan atas jahe yang usia 3 bulan ini. Dari pengalaman saya, sama sekali jangan pakai urea ya, karena itu cepat mematikan ke jahe. Kecuali kalau jahe udah umur 5 bulan, bisa ditambahkan urea sedikit. Kalau usia 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan pakai urea, itu banyak yang mati. Karena nggak kuat, urea panas ya. Gasnya sangat tinggi. Nah, ini saya mau coba pecah jahe yang kelebihan tunas. Ini ada 6 tunas, jadi saya ambil sebagian dan mau dipindahkan ke polybag yang baru. Hati-hati saat pemindahan ini, jangan sampai patah ya, atau akarnya buntung semua. Nah, setelah sekarang sisa tinggal 3, jadi sekalian kita kasih pupuk campuran TSP, NPK sama KCL. Di sini tambah. Sekalian juga tambah media. Jadi setelah kita pupuk, jangan terlalu dekat ke pohon ya, takutnya terjadi pembusukan atau pengeringan, membakar si pohon jahe. Nah, setelah itu kita tutup dengan media lagi supaya tidak keluar uap-uap dari pupuk. Ya, dilanjutkan. Jadi kita sisakan 3 pohon aja, 3 pohon jahe yang usia 3 bulan ini. Dicokel agak dalam, hati-hati jangan sampai akarnya putus, karena bisa tidak tumbuh lagi. Nah, disisakan 3 atau 4 aja. Nah, ini udah cukup, tinggal ditambahkan pupuk sama media.
pupuknya dikubur. Jangan terlalu dekat ke pohon. Ditutup lagi sama media supaya lebih subur. Zat-zat yang terkandung di dalam pupuk tidak kabur. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, dipindahkan yang itu aja. Itu repot. Sekalian kita rapikan juga plastik polybagnya, jangan sampai terlalu tinggi yang itu. Nah, ini setelah dilakukan pemecahan yang berlebih, sekarang jadi seragam. Ada yang 3, ada yang 4 pohon. Ini setelah dilakukan pemecahan dan pemupukan. Jadi lebih rapih dan seragam. Yang jadi masalah juga adalah masalah rumput. Ini di sela-sela pohon jahe yang umur 2 bulan 3 bulan ini, rumputnya luar biasa karena sekarang udah mulai musim hujan. Rumput banyak. Jadi sekalian kita melakukan pemecahan juga membersihkan rumput-rumput di sela-sela pohon jahe atau yang ada di dalam pohon jahenya juga. Hampir tidak kelihatan jahe, sama dengan tinggi rumput. Nah, tapi setelah dibersihkan, dilakukan pemecahan, nah jadi lebih rapi lagi dan kelihatan jahenya. Perlu pembuangan rumput, pemecahan jahe, dan pemupukan. Nah, ini hasil jahe pemecahan. Kita akan masukkan ke polybag-polybag baru yang sudah disiapkan. Nah, jadi kita dapat menanam di polybag yang baru dari pemecahan jahe sebelumnya. 2 pohon aja, Kang, satu itu. Jadi kalau kita bikin nanam 500, sebenarnya kita harus siap 700 polybag. Karena nantinya banyak yang tumbuh tunas banyak. Nah, kita bisa pecahkan lagi sehingga otomatis jumlah polybag bertambah tanpa harus membuat persemaian baru. Nah, ini penanaman baru dari hasil pemecahan. Langsung didinya, we metode angkutan deui.
Nah, ini proses penanaman jahe hasil dari pemecahan. Cukup 1-2 pohon ditambahkan ke polybag yang baru. Redet tuh. Cina nempel di sana. Jangan lupa polybag dikasih lubang pakai paku, apalagi musim hujan, jadi supaya air cepat keluar, tidak terlalu basah, bisa mengakibatkan pembusukan pohon jahe. Ini sekam ayam ya, sekam ayam yang sudah lama, sudah sekitar 2 bulan.